Hello. What time is it? It's time for Team's Happy Hour. Cimsa Happy Hour, yay! Nah, kembali lagi nih with another episode di Cimsa Podcast. Nah, sebelumnya mungkin ya para pendengar setiap podcast kita belum tahu nih siapa kita. Bener banget, belum tahu kok suaranya beda ya sama podcaster-podcaster sebelumnya. Nah, sebelumnya kita harus kenalin diri kita dulu dong. Halo semuanya, aku Salma dari SKOPH Cimsa UGM. Sorry Lala, nggak boleh ngomong SKOPH. Jadi, halo, aku Salma dari SKOP Cimsa UGM dan aku Fernaldi dari SKOP Cimsa UGM juga. Nah, benar banget nih. Jadi, kita di sini mau bahas tentang apa sih, Mak? Nah, iya, benar banget. Nah, mungkin sebelumnya di episode sebelumnya udah ada yang ngasih tahu kan bahwa kemarin tanggal 22 Februari 2020, SKOP Cimsa UGM itu baru saja mengadakan intervensi satu program kenyang, yaitu keseimbangan gizi anak tersayang. Nah, kemarin tuh aktivitas yang udah kita lakukan itu diantaranya ada lomba mewarnai, kemudian juga ada bonding dan games, dan juga kita memberitahu mereka mengenai perilaku hidup sehat supaya anak-anaknya juga dalam kondisi gizi yang seimbang. Bener banget, itu tujuan komdev kita kan. Yeah. Nah, pas banget nih, mungkin kemarin kan kita udah bahas tentang sama dokter Andy yang podcast kemarin kan tentang gizi pada anak kan. Nah, sekarang yang gak kalah fenomenalnya nih, isu yang lagi terangkat banget di kalangan anak-anak zaman sekarang, yaitu mengenai social media influence. Nah, mungkin teman-teman, social media influence ini kalau di bahasa Indonesia ini adalah dampak sosial media. Yeah. Nah, dampak sosial media ini sendiri ini sekarang tuh udah banyak banget terkena mungkin ya ke anak-anak ya. Ya, apalagi sekarang anak-anak banyak yang kalau misalkan sosial media, kalau games, pokoknya cenderung fokus ke gadgetnya gitu ya. Nah, iya benar banget. Nah, sebelumnya nih ya, kalau misalkan sosial media itu menurut kamu itu apa sih, Di? Jadi kalau menurut aku sendiri itu sosial media itu sebuah platform di mana kita bisa mengungkapkan kegiatan kita atau memberitahu kegiatan kita kepada orang lain. Jadi ada hubungan saling interaksi di antara orang dengan orang. Oh, benar banget. Nah, iya. Ini supaya aku tambahin lengkap ya. Barusan aku baca nih di KBBI bahwa sosial media itu merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Nah, kebetulan banget nih Di, mungkin hari ini kita tuh kedatangan tamu yang sangat-sangat amat spesial. Daripada kita lari ke jalan yang sesat kan? Bener banget. Lebih baik kita tanya ke yang ahlinya. Bener banget, langsung aja yuk kita panggil Dokter Eta Aurea Latifa. Hai dong. Halo dong. Selamat sore nih ya, selamat sore dong. Iya, selamat sore Salma dan Aldi. Iya. Keren ya dokternya bisa tahu nama kita tanpa kita kenalin dulu. Kita kan dia udah. Oh iya, lupa nih ya. Lupa banget. Nah, ini dokter Eta ini bener ya dok, dipanggil dokter Eta. Boleh dok, boleh kak, boleh silahkan ya. Oke. Kayaknya kita kak aja kali ya. Kak aja. Biar mudah, biar bener. Bener. Karena mungkin gak jauh juga ya usianya ya Di sama kita. Ya bener ya kak ya. Nah, jadi Kak Eta ini merupakan alumni dari Cimsa UGM yang dulunya juga skonya adalah SKOF ya kak? Iya betul. Oh, nah, boleh dijelasin profil singkatnya dulu mungkin kak? Oke, perkenalkan nama aku Dr. Eta Aurea Latifa, biasa dipanggil Dr. Eta. Kak Eta boleh biar agak deket nih ya kita. Oke, Kak Eta. Dulu aku SKOF Cimsa UGM angkatan 2013. Yeay, SKOF juga ya. Iya kak. Berkontribusi nih buat SKOF. Terus setelah 2013 di 2014-15 sebagai VLI Cimsa UGM. Wih, Ovi. Alhamdulillah. Selama ada rencana Dr. Ovi gak? Nanti aja ya, jangan dibahas. Di tahun berikutnya masih kurang kerjaan nih, jadi masih mau mencari kegiatan lebih, naik di nasional, Cimsa Nasional sebagai LOSO. Wow. Kemudian di tahun terakhir sebagai SC di Cimsa Nasional. Keren banget, tepuk tangan lu dong. Ini tuh bukan hanya berprestasi dalam bidang akademik, non-akademik, jadi berprestasinya tuh inside and out gitu loh. Amin. Inner beauty-nya tuh terpancar gitu. Auranya bener banget Di. Nah, mungkin juga kan berarti nih kan karena kakak aktif
aktif segala macam di Cimsa, pasti kakak punya sosial media dong, gak mungkin enggak. Nah, kalau kakak sendiri sosial media yang dipunya tuh apa sampai sekarang? Kalau sekarang ya, kalau ngulik dari dulu nih, zaman tahun masih SD, kita SD-nya beda ya. Jadi zaman dulu saya masih beda, punya tuh yang namanya Friendster. Oh iya. Kalian udah gak punya ya? Ketahuan ya namanya. Friendster, terus Facebook. Sekarang Facebook masih dipakai. Kemudian ada Twitter, cuma sekarang udah kurang aktif sih. Terus Instagram. Dulu sempat ada Pets juga, tapi sekarang udah sama tutup kak. Ya. Ada, aku ngalamin zaman-zaman itu. Nah, ini dia nih. Sekarang tanya Aldi dulu deh. Aldi, kalau sosial media punyanya apa nih, Bi? Waduh, kalau aku mah sosial media cuma chat oriented doang ya. Kayak apa kayak tuh? Line, WA. Oh, iya. Mungkin kalau yang Facebook, IG agak di stop dulu deh. Oke. Kalau aku mungkin agak sama kayak Kak Eta. Jadi aku dari dulu Kak, dari zamannya Pet, terus Facebook, ASFM, Instagram. Karena cewek-cewek kan pasti punya first account, second account, third account, banyak ya, online shop account, semuanya ada buat nge-stalk orang-orang. Nah, berarti kan seperti yang kita tahu ya Kak, bahwa social media itu sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat umum. Betul banget. Nah, kalau misalkan Kakak sendiri nih melihat mungkin dari lingkup medis ya, Di, kalau misalkan di lingkup medis sendiri itu social media itu pengaruhnya apa sih Kak? Oke, kalau dari segi medis ya. Jadi tadi udah disebutin ya definisi tentang sosial media menurut KBBI. Kalau bahasa Indonesia media sosial ya, bahasa Indonesia yang kita ejaannya disempurnakan. Oke, udah disebutin definisinya. Memang ada pengaruhnya. Kalau kita bicara tentang suatu hal, pasti ada efek positif dan negatif. Ya kan? Betul kan? Pasti both of them. Nah, tinggal bagaimana kita menjalankannya. Dan menimbang apakah efek positifnya ini lebih daripada negatif atau sebaliknya. Itu yang membuat kita menjadi pertimbangan, kita mau melaksanakan itu atau justru mengurangi itu, gitu ya. Nah, kalau efeknya sendiri nih, kita mau bahas efek positif dan negatif dulu ya, secara umum dulu ya, sebelum kita masuk ke medis. Secara umum, mungkin teman-teman juga udah merasakan sendiri. Mungkin kayak banyak yang dikhawatirkan oleh orang tua tuh efek negatif-negatifnya. Betul, ya, betul gak sih? Betul. Tapi sebenarnya punya juga efek positif. Ya, asalkan media sosial tuh digunakan secara bijak. Bijak dan bertanggung jawab, itu pertama. Efeknya apa sih? Pertama jelas sesuai dengan fungsi utamanya sendiri. Dia terkait dengan komunikasi. Jadi sosial media atau media sosial ini punya fungsi mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh nih. Kita akan punya ruang di mana kita bisa menyampaikan informasi secara lebih cepat dan mungkin bebas. Bebas ini bisa bumerang sih ya. Jadi bebas secara positif kita bisa langsung nyebarin secara cepat ya, gampang, mudah, aksesnya oke, tapi bisa jadi kebalikannya. Benar banget. Nah gitu, itu pertama. Kedua, sebenarnya media sosial ini bisa menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas anak-anak, apalagi generasi milenial nih sekarang ya. Mungkin ada banyak semua serba sosial media. Bener, platformnya macam-macam. Betul. Dan basic dari platform itu juga beda-beda. Misalnya kayak, ini sebut aja ya, misalnya kayak Instagram itu basicnya ada foto, kemudian YouTube video, kemudian ada platform-platform lain misalnya nulis seperti Twitter atau dulu zaman dulu ada blogger juga. Iya, benar. Seperti itu ya. Tumblr juga zaman dulu. Benar. Itu kan mengembangkan kreativitas juga buat anak muda gitu. Kalau digunakan secara bijak gitu ya. Contoh konkretnya nih Kak, mungkin sekarang ini Kak, kan kita bikin podcast yang nantinya akan disalurkan ke Spotify. Boleh sebut merek kan? Nah ini kan kita juga memberikan informasi yang maksudnya bukan hoax ataupun apapun gitu kan Kak. Jadi maksudnya itu yang dampak apa namanya penggunaan bijak sosial media, salah satu contoh konkretnya mungkin. Betul, betul sekali. Ini salah satu contohnya ya, kita menyebarkan informasi yang baik gitu ya. Nah, tapi juga ada efek negatifnya. Ketika kita menggunakannya secara dengan tidak bijak ya, dengan tidak bertanggung jawab, itu bisa menjadi efek bumerang buat kita sendiri. Misalnya tadi, kalau penyebarannya secara cepat, artinya memang media sosial ini tidak ada filter yang saklek ya, yang pasti gitu. Jadi, informasi apapun bisa masuk ke gadget kita, ke gawai kita. Bisa macam-macam. Nah, kita nggak bisa bedain tergantung betul sekali penggunanya bagaimana menafsirkannya. Nah, dia bisa menerima dengan baik apa dia cuma telan mentah-mentah doang. Betul banget. Makanya sekarang hoax banyak banget ya. Sangat banyak sekali. Apalagi sekarang lagi marak isu-isu bisnis. Iya. Itu nanti kita bahas ya. Nanti. Ya cuma tentang kesehatan ya, politik,
aksara dan macam-macam sosial budaya itu banyak banget yang hoax dan menyebar cepat sekali. Itu yang pertama. Kedua, untuk anak-anak ya, spesifiknya untuk anak-anak, sebenarnya banyak juga tayangan yang mungkin sebenarnya kurang pas untuk usia-usia di bawah umur ya. Entah itu konten foto, video ya, yang mungkin kadang suka muncul sendiri nih, kita lagi browsing tiba-tiba set ada muncul iklan ya, gitu ya, semacam itu. Itu kan dan kita enggak bisa menghindarin juga kan, Kak. Betul banget. Nah, itu yang mungkin efek negatif jika anak-anak yang tidak diawasi, tidak diberitahu, diedukasi bagaimana sih cara kita terjun di dunia maya supaya siap. Itu mungkin mereka bisa terjerumus ke sana gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang dari kecil umur 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu udah dikasih HP. Iya, benar ya, udah pada megang. Udah bisa browsing. Jujur Google. Iya. Maksudnya dari situ juga enggak ada filternya, bisa mengakses apa dan sampai apa. Betul. Dan maksudnya pun yang aku fokuskan di sini kayak edukasi dari kepada orang tua nih juga kadang-kadang suka ini pengalaman aku aja, Kak. Bahkan di keluarga besarku pun kalau misalkan ada adekku, adik sepupuku yang enggak mau makan tuh ya dicekokinnya iPad. Video. Jadi kayak ya mau nggak mau itu kayak udah jurus utama untuk menghadapi anak yang lagi apa namanya tantrum dan segala gitu macam ya. Gitu loh, Kak. Ya, nah bener-bener. Itu sebenarnya kayak gitu baik nggak sih, Kak? Kayak itu fenomena yang sekarang udah banyak terjadi ya. Mungkin kenapa bisa terjadi seperti itu karena memang dinamis ya, perubahan perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Kalau zaman dulu mungkin waktu zaman aku masih kecil nih, nggak pernah aku nangis tantrum dikasih video YouTube gitu. Dulu mana tahu ya YouTube gitu, ya nggak ada gitu kan. Ada ya mungkin interaksi antara orang tua dan anaknya juga lebih dekat gitu ya. Kalau sekarang memang ada ya mau nggak mau itu suatu hal yang muncul di sekitar kita, sesuatu yang dinamis dan kita tidak bisa menolak juga. Akhirnya banyak beberapa pilihan yaitu tadi memberikan lewat platform-platform tertentu untuk video, edukasi dan lain sebagainya. Kalau bagus atau enggaknya itu kembali lagi dengan konten, kemudian kembali lagi dengan seberapa lama durasi ya, jadi kontennya, durasinya gitu. Kemudian konteksnya itu tujuannya untuk apa? Ya, misalnya kalau misalnya si anak ini lagi makan, terus dia dipasangin video supaya dia konsen, jadi nggak nangis. Iya, itu justru sebenarnya bukan menjadi rekomendasi, karena kalau untuk posisi anak sedang makan itu harusnya dia difokuskan untuk makan, harusnya tidak ada distraksi lainnya. Gitu. Cuma mungkin kalau pada kondisi-kondisi misalnya dia di publik ya, di area publik yang harus ada ketenangan, terus ternyata anaknya tiba-tiba tantrum ya, ternyata harus ada jurus itu keluar ya, itu masih diperbolehkan ya, sedikit lah. Tapi kalau misalkan dari sisi medis sendiri nih, Kak Eta, dianjurkan nih sekarang anak-anak balita lah khususnya, jurus ampuhnya itu lewat iPad atau YouTube dan lainnya. Nah itu seberapa sering dan berapa lama misalkan kita durasinya untuk memaparkan hal itu. Ada nggak sih kayak batasan nih untuk ngasih anak itu misalkan sehari kamu cuma boleh sejam megang HP apa segala macam, ada nggak sih? Ngomongin tentang aturan batas ya, kira-kira sebenarnya ini dikembalikan lagi ke orang tua masing-masing dan kalau menurut aku sih itu disesuaikan dengan usia. Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya terkait dengan media sosial juga ya, penggunaan media sosial itu sebenarnya masing-masing platform itu udah punya aturan usia, batas usia yang diperbolehkan untuk sign up, untuk daftar ya. Udah ada age restriction-nya lah ya. Kalau asal sekitar ada yang 13 tahun, ada yang 18 tahun dan lain sebagainya. Cuma kan ya namanya manusia ya, tetap bisa aja diakalin. Iya. Akalin gitu, dipalsukan dan lain sebagainya. Pakai akun mamanya sendiri. Iya. Itu juga bisa. Jadi kembali restriksinya di orang tua. Sebenarnya akan menjadi pilihan ke orang tua masing-masing untuk kapan sih mau memberikan gawai ke anak-anak gitu ya, di usia berapa. Seharusnya sih batasnya ya sesuai dengan anjurannya tuh, harusnya minimal 13 tahun sekitar itu ya anjurannya, yang tepat adalah seperti itu, terutama kalau mereka mau menggunakan gawai atau smartphone-nya untuk media sosial. Itu pertama. Dan ini perlu juga dikomunikasikan ke anak-anak masing-masing bahwa kenapa sih harus dibatasi usia? Itu tujuannya sebenarnya untuk kebaikan mereka sendiri ya, supaya mereka bisa membatasi diri dari hal-hal yang buruk, terhindar dari cyberbullying misalnya, kejahatan dan lain sebagainya. Kan juga anak-anak emosinya labil ya. Betul. Karena kemarin juga
sempat kita dengar kabar bahwa kayak apakah ada anak yang ngebunuh adiknya ya? Adiknya karena dia sering nonton film-film yang berbau psikopat dan akhirnya dia merasa dirinya tuh seperti itu. Hebat, gitu. Dan dia melakukan itu. Itu juga mungkin salah satu dampak ya, ketika dampak negatif, negatif ketika enggak diawasin ya, Kak. Nah, kalau dari segi sana ya, Kak, itu kan berarti sosial media ini juga mempengaruhi perkembangan otak dari si anak itu sendiri, yeah. Sama pola pikiran yang membentuk dia ke depan itu bagaimana? Kalau menurut Mbak itu seberapa besar sih dampaknya terhadap perkembangan anak itu sendiri? Apakah dia bisa jadinya introvert, tiba-tiba bisa jadi psikopat kayak yang diceritakan sama Salma tadi, apa gimana Mbak? Oke, jadi ini masuk ke dampak medis ya. Tadi kita ngomong dampak secara umum di awal. Terus terkait tadi aku melanjutin sedikit tentang batasan usia sama durasi ya, tadi sempat ditanya sedikit durasi, sebenarnya tidak ada apa ya limitasi yang intinya ya yang kayak ada aturannya gitu. Berapa tapi ya maksimal sekali itu 1-2 jam dalam sehari mereka harus dibatasi. Okay, kalau tidak mereka akan terbiasa, mereka akan cenderung membentuk kecanduan, betul, adiksi. Nah itu dampak medis yang bisa ditimbulkan paling pertama adalah kecanduan atau adiksi dari media sosial, dari gawai, smartphone, gitu ya, itu adiksi di situ. Kemudian selain adiksi ini juga banyak beberapa topik lain yang dibahas juga seperti adiksi pornografi, adiksi game online, itu juga banyak dibahas oleh tenaga-tenaga medis ya. Kalau kan di sini kita bahas tentang sosial media, kita bahas spesifik di media sosial. Itu. Ketika mengalami kecanduan, ciri-cirinya itu adalah mereka sudah boleh mengabaikan kebutuhan dan kewajiban pribadinya mereka. Mereka lupa makan, mandi, ya, lupa tidur, bisa kan misalnya scrolling sampai malam gitu ya, terus lupa. Itu juga bisa banget. Dan kadang bisa mempengaruhi suasana hati. Artinya gimana? Misalnya ketika mereka nggak pegang media sosial, mereka cemas, benar, resah, galau, gelisah gitu kan. Nggak pegang 10 menit aja gitu ya, terus langsung, aduh, pengen gatel gitu, rasanya seperti itu. Jadi itu udah yang sifatnya sudah toksik ya, sudah kecanduan. Iya. Nah itu dampak yang paling pertama dari segi medis. Kemudian dampak yang kedua terhadap kesehatan mental selain kecanduan tadi juga cenderung bisa menimbulkan kecemasan. Kecemasan ini adalah mereka biasanya anak-anak yang sudah kecanduan dengan media sosial, dengan gawai, mereka akan cenderung nyaman dengan dunianya. Ketika mereka duduk di depan HP, lihat YouTube atau scrolling Instagram yang lainnya macam udah enggak peduli ya, betul. Mereka nyaman dengan dunianya sendiri. Alhasil apa? Ketika mereka terbiasa dari kecil, terus mereka ketemu dengan orang-orang nyata nih, yang seharusnya kita interaksi sosial, mereka akan cenderung cemas. Mereka takut ketemu dengan orang dan merasa merasa tidak nyaman. Nah, karena mereka biasanya interaksinya lewat dunia maya. Ketika ketemu langsung, mereka takut, khawatir. Nah, seperti itu. Gitu. Kemudian selain itu, ada lagi dampak sebenarnya kalau banyak terjadinya di remaja sampai dewasa muda ya. Ada yang disebut dengan social pressure. Jadi dalam kondisi sebenarnya cenderung ke arah depresi karena kita merasa, mungkin kalau kita juga pernah mengalami ini, setelah kita scrolling media sosial, kita bisa membandingkan secara tidak langsung kehidupan kita dengan kehidupan orang yang padahal mungkin juga kehidupan orang yang di social media itu tidak seperti itu di aslinya. Ya, betul. Tapi udah cemas duluan karena membandingkan. Karena yang ditampilkan kan mungkin yang bagus-bagusnya. Benar. Oke-okenya gitu. Kita enggak tahu perjuangan di balik itu. Itu secara tidak langsung mempengaruhi psikologis kita, psikis kita, alam bawah sadar kita bahwa kok kita jadi cenderung kok dia enak banget hidupnya, kita enggak gitu. Itu tapi biasanya terjadi di remaja sampai dewasa muda. Kalau anak-anak mungkin belum ngerti ya. Lebih ke arah kecanduan, mereka jadi lupa makan, lupa tidur, istirahat ya. Kalau misalnya mereka lupa makan, anak-anak usia masih balita, usia akan sangat berkaitan dengan pertumbuhan. Ya, kalau mereka kurang nutrisi, tumbuh kembangnya juga terganggu. Mereka kurang istirahat, misalnya malamnya mereka nggak tidur tuh sampai tengah malam, paginya mereka kurang fokus juga untuk ngikutin pelajaran di kelas, betul, ya kan? Betul. Terus gangguan perhatian juga dan lain sebagainya, itu juga pengaruh ke situ. Terus mungkin ada kondisi fisik lain yang menyertai, misalnya mereka jadi dispepsia atau kondisi mah ya. Dispepsia tuh suatu kondisi tidak nyaman di bagian perut ya, jadi abdominal discomfort. Biasanya terkait dengan asam lambungnya yang meningkat gitu karena telat makan ya misalnya, atau makannya loncat-loncat tuh, skip-skip, enggak fokus dan sebagainya. Mereka keasikan main game gitu. Nah, berarti tadi seperti yang Kak Eta udah bilang bahwa sebenarnya dampak sosial media ini sangat amat
bagaikan dua sisi mata koin lah ya kak. Gimana caranya sih pengguna ini, kalau mungkin anak-anak, bagaimana si orang tua ini menanggapi terhadap perkembangan teknologi di era zaman sekarang gitu ya. Nah tapi tadi kan kita udah bahas tentang dampak mental maupun fisik ya. Kalau fisiknya tadi kan dispepsia ya kak ya. Berarti kan selama ini kita tahu kan kalau mah tuh cuma bisa dijangkitnya sama yang udah tua dan segala macam. Ternyata dari sedari kecil pun mereka juga bisa kena mah ya kak. Bisa. Kalau mereka memang tidak teratur ya jam makannya. Ya. Padahal jam makan tuh bagi anak-anak tuh penting. Iya. Karena itu juga sekaligus mengedukasi bahwa ini adalah waktu makan. Terutama balita ya. Karena biar mindsetnya tuh tertanam di otak bahwa jam segini ya makan siang, makan pagi, makan malam. Betul. Biar dia juga bisa membedakan mana yang primer, mana yang kebutuhan. Iya, benar banget. Itu yang dasar ya. Nah, berkaitan dengan itu kak, pernah gak sih kak dapet kasus ataupun pernah dengar kasus nyata nih kak mengenai ada misalkan pasien anak-anak yang terkena apa ya bahasanya kayak terjangkit suatu penyakit yang disebabkan oleh sosial media. Oke, kalau menghadapi langsung pasien belum pernah sih ya alhamdulillahnya. Mungkin banyak sih beberapa dengar cerita dari seminar juga, dari cerita teman-teman juga ya, kecanduan gawai atau smartphone itu lumayan banyak, terutama bagi mereka yang mungkin senang game online ya. Itu kan juga salah satu pemicu juga ya, mereka jadi kecanduan banget nih main game terus ya, sampai tadi itu kriterianya dia ciri-cirinya lupa dan mengabaikan kebutuhan dan kewajiban pribadinya dia, lupa makan, lupa istirahat, dan seperti itu ada kasusnya banyak. Berarti kalau misalkan udah kayak gitu nih kak, apa sih penanganan yang harus dilakukan nih kak? Maksudnya kayak apa ya, penanganan pertama yang harus dilakukan ketika misalkan kita udah tahu nih anak nih kecanduan berat nih, apa yang harus dilakukan sebagai seorang orang tua? Kalau penanganan adalah bawa ke ahlinya ya. Jadi ahlinya ini sebenarnya banyak ya, tidak hanya dokter, tapi juga kalau terkait dengan anak-anak ini juga ada psikoedukasi yang bisa diberikan dari psikolog ya, kemudian dari dokternya gimana, dari segi medis, dari ahli gizi gimana, apakah ini terkait dengan kekurangan, misalnya dia sampai malnutrisi karena nggak makan dan sebagainya. Nah betul, jadi banyak yang bisa dikonsulin, tapi bawakan ke ahlinya gitu ya. Jadi ke, boleh bawa ke dokter dulu, nanti biasanya dokter akan mengarahkan nih, misalnya ini butuh apa dan sebagainya. Kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti itu, harusnya di awal adalah prevensi, pencegahan itu dia, supaya tidak terjadi hal-hal demikian. Gitu. Karena kalau udah kena mentalnya, udah kena pola pikirnya, itu mungkin agak susah kita ubah lagi. Iya, betul sekali. Karena ada peribahasa juga, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, mungkin kak, mungkin kan di sini juga kita kan belum ada yang jadi orang tua, atau mungkin kakak sudah belum kan kak. Nah. Mungkin bukannya kita mau mengajari atau gimana ya, cuman ada nggak sih kak sebenarnya langkah-langkah dalam mengedukasi anak nih kak supaya mereka tuh nggak apa ya istilahnya tuh gadget freak lah gitu, itu tuh gimana sih kak? Supaya dia juga tahu batasan dia untuk bermain game berapa dalam hidupnya, dia harus ngapain, dia juga udah tahu gitu. Oke, ya ini benar banget, ini edukasi yang penting buat orang tua ya. Jadi sekarang karena banyak sekali smartphone, anak-anak sudah banyak disodorkan dari awal. Gatekeepernya itu adalah orang tua. Karena kalau untuk aturan sendiri, mungkin tadi platformnya udah bikin aturan, tapi tetap bisa dipalsukan ya. Atau aturan undang-undang atau apa yang di Indonesia pun juga sepertinya ketika kita laksanakan ya, gimana cara benar-benar melaksanakan filternya gitu kan. Jadi utamanya adalah orang tua. Ya, dari orang tua sendiri, kalau saran dari saya sih mungkin memberikan smartphone yang seutuhnya untuk si anak. Itu ya tadi batas minimal mungkin sekitar 13 tahunan ya. Kalau untuk anak SD kira-kira buat apa sih smartphone gitu kan? Mungkin belum butuh banget ya. Mungkin kalau sudah mulai beranjak SMP, ketika remaja, SMA, itu mungkin dia butuh. Artinya tidak hanya untuk hiburan semata, tapi dia memang punya ada komunikasi dengan teman, mungkin nanya tugas atau dan segala macam. Ada kebutuhan ya. Jadi batas minimal itu dulu. Kalaupun misalnya ternyata dia harus sebelum dari batas usia dia ternyata meminjam smartphone dari orang tua. Ya, misalkan seperti itu ya. Dulu aku kayak gitu kak, pengalaman pas kelas 5 SD. Cuman gitu, mamaku pinternya adalah yang ngebatasin. Jadi boleh itu ketika sudah selesai PR, sudah sholat dan segala macam, mau tidur baru boleh. Dulu kan zaman-zaman SMS, BBM-an sama teman, tapi tetap pakai HP mama. Iya, betul banget itu. Itu salah satu bisa yang diterapkan. Jadi menduhulukan dulu kewajibannya si anak ini.
ya, dia suruh apa dulu? Kerjakan PR dulu misalnya, tugas, dia makan sesuai dengan, jadi semacam sebagai reward boleh lah. Iya benar. Gitu, mamaku ya. Juga dulu bilang, ya udah bonusnya boleh main HP. Ya. Cuma jangan dibiasakan juga sih, karena nanti dia akan kecenderungan untuk meminta gitu, ketika misalnya dia ini terus dia Iya, sebenarnya lebih ke komunikasi antara orang tua dan anak. Harus ada komunikasi yang bagus. Beritahu apa sih yang baik dari media sosial, yang baik dari internet ya, dan apa yang negatif. Seperti yang tadi, kenapa dia harus dibatasi umur? Tujuannya supaya kebaikan buat dia. Gitu kan? Ketika anak-anak ini paham, oh ternyata aku minimal harus umur segini karena ternyata internet itu banyak sekali barang-barang, banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak baik untuk saya. Nah seperti itu. Ketika anak-anak paham, dia akan mengerti dan mungkin akan cenderung untuk mematuhi gitu ya. Daripada orang tuanya melarang-melarang, iya, akan cenderung bener, betul. Betul. Kalau dilarang malah dia malah pengen cari sendiri, dia datang ke tempat lain, misalnya ke warnet, lebih parah dampaknya. Jadi gitu, malah disampaikan aja, dikomunikasikan bahwa apa sih sebenarnya internet itu. Karena kita nggak bisa memungkiri, dan nggak bisa ngejudge satu sisi, dan nggak bisa memungkiri juga bahwa ini memang sudah eranya. Kita juga nggak mungkin apa ya, menjadikan anak kita bahasanya kolot lah kak, nggak mungkin kan kita nggak kasih dia terisolasi, sedih banget. Kalau bahasa kerennya itu adalah literasi digital. Nah, jadi gimana caranya kita memasukkan itu sebagai sebuah edukasi ke anak-anak gitu ya. Apalagi nanti kalau kita udah punya anak nih ya, generasi kita udah punya anak kan semakin canggih lagi nih alatnya. Semakin bebannya juga semakin berat kak. Jadi malah diedukasi aja. Jadi memang di dunia ini ada yang namanya internet, ada yang namanya media sosial. Efek positifnya apa, negatifnya apa, kita bisa memanfaatkan positifnya dengan apa. Misalnya bisa untuk belajar, oh iya bagus, misalnya sekarang ada banyak platform yang memberikan akses, iya benar, video, misalnya kalau mau cari di YouTube, YouTube pun ada yang video edukasi gitu ya. Dan sekarang juga ada beberapa yang di filter khusus untuk anak-anak ya, seperti YouTube for Kids, Google Kids, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya smartphone-nya, gawainya itu masih pakai HP orang tua, disetting lah memang untuk kids, jadi sesuaikan dengan umurnya. Terus terkait dengan durasi, terkait dengan batasan umur tadi. Dan sebagai orang tua, kemungkinan orang tua itu juga punya media sosial ya, biasanya ya. Berikan contoh yang baik untuk anak. Nah, apalagi kalau mereka ini nih terhubung di media sosial juga, jadi mereka kan akan melihat orang tuanya upload apa sih, Dan sebagainya. Nah itu berikan contoh yang baik, termasuk ketika di ruang keluarga misalnya, gimana caranya mereka tuh tetap berinteraksi, menggunakannya tuh sewajarnya. Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah bagaimana cara orang tua tuh berkomunikasi atau mengkomunikasikan hal tersebut terhadap anak ya kak. Jadi coba kita quick recap aja kali ya. Boleh banget. Jadi sosial media ini sebuah platform di mana kita bisa mengekspresikan diri kita dan orang lain juga bisa menanggapi kita gimana. Betul, dan tadi Kak Eta juga udah nyampein ternyata sosial media ini bisa menjadi dampak positif maupun dampak negatif tergantung bagaimana orang itu menggunakan sosial media. Bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana orang mengawasi kita menggunakannya. Benar banget. Dan sehubungan dengan sosial media pada anak ini ya, yang berperan sebagai gatekeepernya adalah orang tua itu sendiri. Orang tua harus secara bijak mengawasi penggunaan sosial media pada anak. Oke, mungkin ini aja ya sesi pembahasan podcast kali ini. Seru banget, sebenarnya gak mau mengakhiri, cuman karena masalah durasi terpaksa kita harus mengakhiri podcast ini. Terima kasih sebelumnya buat Kak Eta sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukan dan kehiruk-pikukan dunia ini. Mungkin dari puskesmas loh tadi. Betul banget. Dan mungkin juga untuk para pendengar podcast kita, mohon maaf jika tadi gak ada kesalahan dan kurang-kurang. Dan intinya yang bisa disimpulkan bahwa semua bisa diakses lewat sosial media dan banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapat dari sosial media ya kak. Betul. Dan bagaimana caranya kita secara bijak menggunakan sosial media. Sekian podcast dari kami dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay.